saya masak sarapan ini, nasi goreng kornet buat adik Asad. Kita makan goreng dulu. Mas Asadnya masih bobo. Bangun Mas Asad. Ini view kamar kita di Seoul, di dekat Samgye Station. Sangat tenang karena nggak begitu jauh dari jalan ya. Saya sebenarnya di pinggir jalan, cuman sangat nyaman dan tenang buat istirahat. Sangat cocok buat keluarga. Nah kalau misalnya ceritanya di sana, itu bekas stasiun kereta, jadi makanya ada bekas kereta di sini, gerbong kereta ya guys. Ya, kita sarapan dulu ya. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Semangat pagi Seoul. Saat ini saya berada di kota Seoul, Korea, di hari kedua. Jadi kemarin kita istirahat di apartemen, tidak kemana-mana karena juga biar memulihkan badan juga karena jet lag perjalanan yang panjang. Hari ini kita akan menjelajahi, explore Seoul. Ada beberapa yang akan kita kunjungi. So, di luar tadi saya cek di AccuWeather, cuaca di -2, -3. Jadi memang harus dipersiapkan baju hangatnya guys. Ya, ikuti kegiatan saya pagi ini. Kita udah nyiapin sarapan, ada saat pagi-pagi tadi nyiapin sarapan. Sekarang pukul udah sekitar 7:30 pagi, namun masih terlihat masih kayak subuh ya di sini. Ikuti kegiatan saya, jangan lupa subscribe vlog channel ini. Yuk kita nikmati hari ini di Seoul. Sarapan dulu. Ada mie, ada rendang. Nah, nasi goreng buat Asad. Ini nasinya ini guys, nasi yang di convenience store. Teman-teman bisa beli kalau nggak salah sekitar 15.500 atau 1.600 won. Sampai 20.000. Nasinya yang saya suka, nasi Korea atau nasi Jepang ini enak kalau makan pakai sumpit karena nasi yang kayak ketan. Terbaik. Ya kita sarapan dulu ya. Selamat pagi. Kita jalan menuju ke Samgye Station. Kita pagi ini akan ke Jongbokgung ya guys. Jadi kita jalan ya. Ini suasana di apartemen saya. Ini ada minimarketnya juga. Ini mana minimarketnya yang kemarin kita belanja. Kita jalan ya. Oh,
너가 있었으면 내 옆에 항상 말야 작은 이빨이 어목조목한 얘기를 만들어 입술의 결 따라 흐르네 yeah. 우리가 언제나 이렇게 좋을 수 있다면 뭐라도 다 하겠어 너 입술이 내 볼에 도장을 남기면 난 멋있게 말하겠어 너는 내 여자고 우린 이제 구름 위로 가 내일 아침까지 흘러 흘러가 너 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 Can you be my la 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 la? 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 Noah ikut sih. Mangat pagi, dingin banget. Nah pas ngomong keluar asapnya ya guys. Jadi kita mau ke Gyeongbokgung Palace pagi ini di Korea hari Sabtu. Dan cuaca minus 9 guys, sangat dingin banget. Jadi kita jalan dulu, harus banyak bergerak biar nggak kedinginan. Ya kita jalan lagi ya, jalan lagi guys. Alhamdulillah cerah, matahari sangat shiny pagi ini. Cuman, subhanallah dingin banget. Jadi kita pakai long john, pakaian dalam, baju, sweater, sama padded jacket. Jadi ada 3-4 pakaian. Itu juga masih dingin banget. Ini ada stasiun kereta guys. Jadi kalau mobil-mobil di Korea ini kalau saya lihat dari kemarin kebanyakan pakai Kia sama Hyundai. Ini Kia, Kia Motors. Ini jembatan penyeberangannya pakai lift. Kita naik lift lagi turun ke bawah menuju stasiun Samgaji Station. Oke, di sana ternyata kebalik guys. Ya kita jalan lagi. Jadi salah satu tips buat teman-teman nih biar nggak pecah selama mukanya atau pipinya atau bibirnya harus di bawah lip balm ya, banyak lah mereknya, kita pakai Nivea ya. Ini kayak jembatan layang gitu guys. Di tempat tinggal kita di dekat Itaewon, satu station namanya Samgaji Station. Saat ini pukul 9 pagi, toko-toko banyak masih tutup ya. Ini parkirannya. Kalau di Korea ini buang sampah juga harus hati-hati ya guys, nggak boleh sembarangan. Kita jalan kaki sekitar 5-8 menit menuju Samgaji Station dari apartemen kita. Saya ganti tangan dulu, kedinginan. Mandanya jalan cepet ya, nggak kedinginan karena semakin banyak bergerak keluar keringat. Tapi aneh ya guys, walaupun jalan jauh keringetan nggak bau badannya karena dia dingin banget, jadi nggak keringetan. Tiba-tiba di dalam kamar gobjos aja bajunya. Ini suasana jalan di dekat arah kita. Di sana ada juga kayak toko roti gitu. Kita kemarin sempat nyasar, nanya-nanya juga.
Karena ternyata Google Map di Korea ini nggak running, guys. Kalau nggak salah mereka pakai Naver Map. Naver itu satu perusahaan sama aplikasi lain. Terus ini bisa ya? Kelihatannya iya betul. Ini stasiun Sang Aji. Kita coba ya. Naik lift dulu, guys. Jadi kita naik yang di pintu exit nomor 6, itu lebih dekat dengan Sang Aji Station. Pintu exit 6. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Kita masuk dulu ya. Line 4 menuju Gyeongbokgung Chonmoro Slam Yongdong Dengdang kalau nggak salah. Ini kita masuk dulu. Benar Manda, jadi kita exit sini ya. Exit 6 ya. Benar nggak? Salah. Iya, inget ya. Ini exit 6. Kita keluar exit 6 sama station. Kita ke line 4 yang ini. Donggoe. Dan naik lift. Dingin, guys. Stasiun-stasiunnya kayak di Jepang, guys. Kayak keramik dindingnya. Mirip banget. Set. Kita turun dulu ya. Kita menuju yang Seoul Station Dongae ya, guys. Jadi pastikan teman-teman jangan salah baca peta. Di titik ujungnya apa? Kalau saya titik ujungnya Dongae. Jadi kita menuju ke arah yang Sok Myung Women University Dongdaeng. Kereta udah nyampe, guys. Kita masuk dulu ya. Oke, guys, kita menuju Chongmuro. Lainnya warna orange ya. Mana? Ayo. Nah, 3 sana. Kita ke line 3 ini, guys. Chongmuro menuju ke Gyeongbokgung. Kita udah nyampe di stop Gyeongbokgung, kita keluar dulu ya, guys. Kita jalan lagi. Asal.
Kita jalan dulu ke atas ya guys. Halo guys, kita udah di Gyeongbokgung Station. Jadi kita menuju Istana Gyeongbokgung Palace. Jadi kita jalan dulu, dan di sini juga banyak turis juga yang ada orang Malaysia juga kelihatannya mau kesana juga. Kita ikutin aja ya. Yuk kita ikuti kegiatan kita di hari ini di Gyeongbokgung Palace. Halo Asad, mana? Asad. Kita jalan ya guys. Ini destinasi pertama kita hari ini, karena kemarin kita seharian di apartemen untuk istirahat karena masih jet lag. Ayo. Oh iya, jadi ada suara mau pertunjukan guys. Jadi jam 10 itu ada pertunjukan pergantian petugas jaga. Nah itu upacaranya guys. Ini guys, luas banget Gyeongbokgung Palace. Alhamdulillah waktu yang tepat kita nyampe jam 10 pas upacara. Mana sebelah kanan kosong ya? What?
인구의 움직임에 맞춰 이동세요. Halo guys, kita berada di Gang Bokung. Jadi saat ini lagi pergantian penjaga di Gang Bokung Jalis di Seoul, Korea. Yeay, asap. Halo guys, kita jalan lagi. Kita mau masuk Gang Bokung Jalis. Jadi banyak orang nih yang lihat di pergantian penjaga ini guys. Alhamdulillah cuaca sunny, matahari terbit cerah, namun udara sangat dingin, -9. Asal bobo ya. Anda putus ini. Kita putus dulu ya. Gue udah sudah tiket. Oh iya. Tiketnya di sana. Kita beli tiket dulu. Mau masuk kah? Ya paling enggak istana ini kita satu masuk ya. When the first picture is with the neighbors, please avoid touching the neighbors. Ini tempat pembelian tiketnya, harganya 3.000 won. Oh, agak hangat di sini ya. Oke guys, kita udah beli tiketnya seharga 3.000 won per orang. Kita akan masuk. Udara dingin banget ini, mungkin -9. Jadi luar biasa. Kita masuk dulu, kita nikmatin suasana istana palace-nya. Kayak di Jepang kemarin kita ke Tokyo Imperial Palace juga. Dan sekarang kita ke Gyeongbokgung Palace di Seoul, Korea ya. Dingin banget memang. Harus bawa shawl, tadi lupa bawa shawl. Mana bisa menepaknya? Oh iya, oke.
Anginnya dingin banget, guys. Kita foto dulu di sini ya. Tanah udah ratusan tahun, guys. Gede banget. Ke sini Singgara Sana Rajanya ya. Raja Joseon. Kita jalan lagi. Kedinginan. Adem rek pol. Annyeong, cinggu. Ini another side of Gyeongbokgung Palace, guys. Mungkin kita ada warung kopi ya, kita beli kopi dulu. Nah, di sana ada juga, kita cari kopi dulu biar bisa masang shawl biar nggak kedinginan layarnya. Keren. Manda sini, Manda putuin di sini, keren banget bunganya. Iya, kita foto dulu. Oke, kita cari yang hangat dulu, guys. Soalnya dingin banget. Much better. Kita memperhangat dulu. Cari tempat duduk aja sana. Iya, Anda duduk sana. Kita dapat duduk sini. Hey, halo. Halo guys, saat ini kita berada di Gyeongbokgung Palace. Jadi ada kafe buat menghangatkan badan karena memang di luar dingin banget. Jadi tadi kita pesan green tea hangat buat menghangatkan badan karena di luar
panas, dingin banget ya. Jadi di sini agak mendingan ngadem, bisa nyuapin adik Asa juga. Suasananya ramai karena memang orang pada kedinginan dan banyak memang turis dari luar ya. Tadi saya juga ketemu ada yang dari Bangkok, Malaysia, dari Indonesia juga banyak. Kita nikmatin dulu untuk menghangatkan badan di kafe ini ya. Kita pesan green tea hangat ini guys. Harganya 3000 won. Lumayan buat menghangatin badan. Makanya saya enggak suka kopi ya. Mana? Mama adik dulu. Adik, mama dulu. Oke. Halo Asad. Mana Asadnya? Guys. Cuaca siang ini agak mendingan ya, Manda. Setelah kita ngafe sekitar 1 jam kedinginan, guys. Kita sambil lihat-lihat itu ada gunung apa ya. Istananya besar banget. Oh, itu ada danau kecilnya, emang banyak titik spot foto Manda di sini. Kita foto di sini ya. Ini salah satu destinasi wajib kalau teman-teman berada di Korea, Gyeongbokgung Palace, harganya sebesar 3000 won. Untuk kesini teman-teman bisa ke Gyeongbokgung Station. Kemudian teman-teman berhenti di stasiun Gyeongbokgung ya. Kita foto di sini. Ada yang foto pakai henok. Ya, kita foto di sini ya. Dadah Manda. Di videoin. Yeay, asa tasanya bobo ya. Tasanya kedinginan. Keren banget. Manda fotoin panda ya. Suhu sekarang sekitar minus 9, minus 7, minus seperti itu. Tapi keren banget ini. Foto dulu ya. Manda, keren Manda. Guys, gak banyak yang bisa kita lakukan di sini karena memang cuaca extremely very cold. Dingin banget, jadi kita jalan lagi, cari makan lagi, kulineran lagi. Kita mau belanja di Insadong. Kebetulan pengen cari kayak penutup kuping, sarung tangan adik Asad, kemudian perlengkapan dingin biar kita nggak dinginan di sini. Ya kita jalan lagi ya. Ikuti kegiatan saya, jangan lupa subscribe ke channel ini ya. Jadi ini adalah destinasi wajib buat teman-teman yang berkunjung ke Seoul, Korea Selatan, Gyeongbokgung Palace. Teman-teman bisa naik ke line 4. Di sana nanti teman-teman menuju Gyeongbokgung Station. Biaya masuknya 3000 won. Teman-teman bisa menggunakan T-Money teman-teman ya. Kita jalan lagi ya. Napas nggak? Coba cek dulu. Iya. Asad. Oh iya. Usah ya. Bisa. Manda ambil lagi posing foto. Iya. Manda bersama. Jadi guys, yang paling enak kalau misalnya kita traveling. Oh, oke. Oh iya, ini keren banget guys. Manda mau foto di jembatan itu? Pohon-pohon meranggas objeknya. Ya ya. Kita arah pulang. Kita mau ke Insadong menuju Angguk Station.
kita belok kiri aja mana. Stasiun yang tadi. Ini sisi lain dari Gyeong Bokgung Palace, guys. Kita lihat sisi lainnya ya. Kita masuk ke sini. Ya. Nanti Asad bubuk. Ini bagian dari istana-istananya. Istana ini tutup hari Selasa ya guys, jadi pastikan kalau misalnya kesini jangan di hari Selasa, karena di hari Selasa libur. Set, kita tutupin selimut biar nggak kedinginan. Ya, Grand Palace. Kita langsung menuju ke Gyeong Bokgung Station. Kita akan menuju Angok Station sekitar satu stop. Kita akan mencari perlengkapan dingin buat adik di Insadong, kayak sarung tangan dan lainnya ya. Para turis masih ramai guys. Cuaca juga begitu lumayan, kena ada matahari, agak hangat. Cuman suhu masih dingin, minus 5, minus 7 sekitaran area seperti itu, jadi emang dingin banget. Ini banyak yang pakai hanok. Kok handbook ya? Cuman saya rasa sih kedinginan. Kita jalan dulu ya. Ini yang tadi tempat atraksinya guys. Kita ke pintu keluar yang tadi kita masuk di dekat Gyeong Bokgung Palace ya. Can you be my la 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 la? 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 I deserve this kiss right there. 아직 너는 몰라 내가 뭘 원하는지. Yeah.
쏘나받들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 점생고. Halo guys, jadi kita berada di Angop Station. Kita akan menuju ke Insadong mau cari kayak pakaian hangat buat adik. Jadi kita pengen cari kayak shawl, kemudian juga kupluk dan juga sarung tangan dan kaos kaki yang lebih hangat dari sekarang karena cuaca memang di Korea ternyata hari ini adalah the worst day-nya kata beberapa orang Korea tadi. Dan alhamdulillah kita ketemu sama orang-orang baik guys, tadi ada duduk ketemu Azuma gitu. Kita ditawarin snack gitu, kasih 3 snack sama Azumanya, baik sekali. Terus juga pada saat di kereta ada Azuma dan MC-nya nanyain ini dari mana, ngobrol-ngobrol. Terus memang hari ini adalah hari yang terjelek. Yuk kita jalan lagi ke Insadong. Jadi di Insadong Market ini banyak yang jualan gitu guys. Karena kedinginan kita cari toko yang hangat dulu guys. Kita duduk di sini minum coklat panas sama makan roti ya. Dingin banget. Nah, setnya. Iya. Asat, dingin Anda. Guys, kita udah di Insadong Market. Jadi kita karena cuaca dingin banget, jadi memang hari ini hari terburuk minggu ini. Jadi kita istirahat dulu sambil ngopi, cuci coklat, terus menghangatkan badan. Ya kita duduk dulu ya guys. Guys, ini snacknya ada 3 buah tadi dikasih Ajumanya, baik banget. Makasih Ajuma. Nih, Mas Asatnya kedinginan. Asat. Hei, adik, Asatnya lagi makan roti. Asat. Asatnya lagi mau mamam. Kedinginan. About you, 벌써 내 머릿속에 들어와 내 눈에 아른거려 간지러운 상상. Halo guys, kita udah berada di daerah Insadong, dimana disini kayak panjang jalan ini juga banyak kayak toko penjual-penjual gitu. Ada juga ada nam dango, kayak Makassar tradisional juga banyak juga yang jualan oleh-oleh dan segala macam. Nah, disini biasanya salah satu pusat turistik juga karena dia dekat Jeongbokgung, dekat Henok ya, apa Henok Village ya kalau nggak salah. Nah kita karena suasana memang sangat windy sekarang, nggak dingin banget, jadi kita masih istirahat di kafe. Jadi saya ambil lihat-lihat suasana gimana. Lihat guys, dingin banget. Jangan apa, sangat berangin sekali dan suhu sekitar minus ya, minus 7, minus 9. Jadi memang dingin banget. Nah jadi banyak di kiri-kiri kanan jalannya itu kayak penjual-penjual oleh-oleh, pernak-pernik, macam-macam aksesoris gitu ya. Kita jalan lagi ya. Here we come.
Asad. Asadnya mamam dulu. Oh. Kusuk sampai mulut, berasa lumayan. Ada agak mendingan ya pakai itu ya. Oke. Masuk ke dalam yuk. Kita masuk dulu. Masuk ke in the shell guys. Saya pengen cari penutup telinga sebenarnya karena kedingin banget. Ini ada boot mana? Jadi guys, di luar memang sangat dingin banget. Jadi kita masuk ke toko yang jual kayak shawl dan perlengkapan winter. Kita lihat-lihat ya. Ganteng. Pakai kuku merahnya ganteng adik ya. Kukunya memang ganteng. Jagoan pandai. Ada yang sayang bubuk ngantuk mau nangis bubuk. Mana cari celana dulu guys. Terus aku boleh. Yang kerja. Kita jalan lagi di Insadong.
bisa lihat-lihat ya guys, ada apa aja. Ini ada kos kaki. Buat telinga tadi tuh. Yang mana? Yang orang tadi. Maski. Mana di sana? Hah? Diangkat. Nggak bisa depannya. Kita tadi udah keliling-keliling di Insadong, nggak banyak sih karena dingin banget. Jadi kita mau ke stasiun Insadong dulu, Insadong Station, karena mau ganti popo adik, karena adik ganti pampersnya dulu ya guys. Habis itu kita rencananya kelihatannya mau cari bahan baku makanan dan jalan-jalan di sekitaran Muslim Center di daerah Itaewon. Dari sini mungkin sekitar 4-5, sekitar 8-9 station. Jadi kita jalan dulu ya, kita lihat-lihat Itaewon. Jadi for your information, hari ini adalah hari terburuk sepanjang minggu ini. Tetap menuju lokal sini karena yang dingin banget, -7, -11 ya, semuanya naik turun, apalagi sangat windy, sangat berangin, jadi weekend suhunya makin dingin. Habis ganti pampers adik, di Insadong ini ada tempat khususnya. Ya kita jalan ya. Anda udah pasang sarung tangan? Pasang dulu. Iya. Iya. Ya. Kita jalan. Kita ke Itaewon. Jadi sekali naik itu 1250, sekitar berapa ya, kali 400. Jadi kita mau ke ujungnya untuk transit ke Itaewon itu Koegeum. Jadi kita baca sini Ogeum, kemudian kita harus perhatikan Jungno ini. Jungno ini stasiun selanjutnya dari Angguk Station Insadong ya. Kita lanjut lagi jalan guys. Oke guys, jadi kita ke Itaewon. Itaewon itu Muslim Center, banyak kesana tempat makanan halal. Jadi kita cari supermarket sama cari makan halal ya. Kita cobain jalan kesana ya. Yuk. Oke, keretanya udah mau nyampe ya guys. Ini suasana stasiun di Insadong, di Angguk Station ya. Jadi kalau misalnya ke Insadong, teman-teman bisa ke Angguk Station. Jadi kita ke sini, kita nanti transit dulu, baru pindah ke arah Itaewon. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau map
kereta itu di negara-negara maju sama aja ya guys, kita harus tahu baca ujungnya terus tahu mau mana dibanditin, insya Allah sih aman, apalagi ada pas-pas yang bisa kita refill. Top, maka top. Guys, kita udah nyampe di Yaksu Station. Jadi ini kita transfer ke line 6 warna coklat, pindah ke menuju ke Itaewon. Ini jadi ada tanda yang kayak misalnya kayak kereta dorong buat disable gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sini ya. Ini kita di warna pindah ke kanan yang coklat. Kita mau menuju ke Taiwan sekitar sudah stop nih guys. Jalan sekitar 3 menit tadi infonya. Jadi kalau di Jepang juga begitu juga. Sebenarnya kalau misalnya mengerti dasar-dasar MRT Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul sih di Jepang, Hong Kong atau di Korea Selatan pun sama saja ya. Jadi kalau di Itaewon itu for information dulu itu sebagai banyak tempat orang asing, nah dari dulu pas dasar perang ini ya Amerika Serikat juga banyak di sana tentara-tentaranya, jadi mau pertemuan orang asing masuk Muslim, Arab, China dan lain sebagainya. Kita di sana karena di sana banyak tempat makan yang halal, dan yang kedua juga kita mau cari restoran. Minimal ke supermarket deh yang jual daging, sayuran dan segala macamnya. Nah, ya, kita jalan ya guys. Guys, karena dingin banget, jadi kita perlu beli hot pack. Hot pack itu buat penghangat, bisa dipegang, jadi bisa digunakan seharian. Yuk kita masuk ke convenience store-nya. Ini convenience store-nya guys, banyak snack juga, kita cari hot pack. Kita pegang di tangan aja. Jadi macam-macam guys. Ini guys harganya ini macam-macam ya. Itu ini lebih hangat. Berapa harganya? 1200. 1000. Nah, ini nih. Satu yang satu aja, coba dulu. Mau coba dulu? Coba ya. Oke guys, jadi cara makainya itu hot pack ini di shake sekitar 2 menit kata tugasnya tadi. Saya juga belum pernah coba, baru pertama kali cobain beli hot pack ini, harganya 1000 won ya, kita coba lagi ya. Gimana rasanya Manda pakai hot pack? Hangat guys, jadi 2 menit dikocok-kocok dulu di shake, nanti dia hangat, dia bisa dipakai seharian. Nah, tadi saya salah pindah ke platform, jadi yang harus saya tuju nih yang roti gogi. Roti gogi ini kita akan menuju di Taiwan sekitar 3 stop atau 2 stop. Ini ada juga, kita lihat ini ya vending machine ya, yang vending machine ini harganya 1000 won, jadi sekitar 14.000. Ini sudah dikirim lebih murah di Jepang guys, 900 won. Pepsi
boleh 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 kok kelihatannya lebih murah di Jepang ya guys? Ya kita jalan. Gimana Manda cara makannya? Hotpacknya di shake. Nah nanti sekitar 2 menit akan hangat sendiri. Biasanya bubuk. Masa bubuk? Oke guys, keretanya udah sampai, kita siap-siap ke Itaewon Station ya. Kita lihat ya gimana Itaewon itu, ada apa aja jualan di sana. Coba cari makan malam juga. Jadi kita jalan. Kita akan menuju exit 3. Di mana di sini banyak museum centernya. Kita jalan guys. Asik. Kita jalan guys. Ke Itaewon Exit 3. Cari makanan halal di sana. Nah, kita cari yang elevator malam, jadi pakainya elevator ini pegangan bagus tandanya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bawa stroller atau bawa bagas yang besar, teman-teman bisa gunakan elevator atau lift. Jalannya memang agak jauh sih kalau ke elevator, cuman ya daripada kita gontong-gontong kan. Nah kalau dari Itaewon sendiri ke rumah itu cuma sekitar satu station, jadi deket banget. Jadi teman-teman kalau misalnya di Korea satu inter memang harus dipersiapkan dengan baik, baik itu di Indonesia ataupun di Korea sendiri, biar tidak kedinginan ya. Jadi suhunya memang naik turun drastis. Kita cari liftnya ya. Nah, ini liftnya. Cuma ada aset sama aset. Pilih yang bisa pakai stroller. Yuk kita jalan. Culek publik ya. Guys, kita udah di Itaewon Station Exit 3. Jadi kita mau ke Muslim Centernya, daerah banyak penduduk Muslimnya. Kita jalan dulu ya. Guys, for your information, someday aku pengen beli ini dan rokok. Kalau ada uangnya dan rezekinya, insya Allah kalau ada kemauan. There is a will, there is a wish, kita jalan guys. Oh, ada Under Armour guys. Anda cari ini ya, cari apa di map ya? Banyak yang jual-jual ini guys. Oh. Ini kayak gini nih guys.
Guys, kita berada di ABC Mart. Jadi kalau ABC Mart kalau mau cari toko sepatu yang bagus, berkualitas dan ori, biasanya ke ABC Mart. Jadi kita ke lihat-lihat dulu, cari sepatu buat adik Asad ya. Habis itu kita jalan ke selanjutnya, ke cari yang makanan yang halal atau caravan atau eat yang di dekat masjid ya, kita jalan ya. Guys, ini ada antrian, gak tahu antrian apaan, cuma kelihatannya tadi ada Nike Store yang memang antriannya banyak sekali. Lagi promo besar-besaran. Luar biasa. 50% off. Kita jalan lagi ya, turis ya. Kita iun. Suasana Itaewon sore hari, guys. Kita jalan lagi ya. Ya? Ya. Guys, di Korea pun ada demo lo, guys. Nggak ngerti sih ya apa yang mau di demo, cuman ya itu. Kita jalan lagi ya. Sangat membantu sekali tadi yang saya beli di Itaewon untuk penutup telinga. Jalan ya. Guys, ada line line friend store. Kita masuk ya. Nah, masih beda. Dingin banget. Guys, harganya muk 16.000, bonekanya 32.000 won. Memang karena ini line friend store original, jadi memang harganya mahal-mahal banget. Luar biasa. Kayak boneka-boneka keropi ini, coba kita lihat berapa harganya. Ini 36.000, ini 18.000. besar sekali harganya, lumayan mahal ya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman suka toko-toko ini dan ya pengen beli, why not ya guys. Oke, kita cari makan dulu ya guys. Di atas juga ada kafenya juga, cuma kita pengen cari makanan halal dulu. Ya. In 200 meters, turn right. And then turn right. Thank you.
bisa mau ke arah Islamic Mosque Center karena di sana banyak makanan muslim juga, kemudian juga supermarket muslim ya guys. Nah tadi memang kita kesulitan cari petanya karena masalahnya adalah Google Map nggak bisa running di sini, jadi saya menggunakan Waze, sangat membantu sekali. Dan Never Map sama sekali juga nggak bisa digunakan untuk mencari titik jalan kakinya. Nah saya coba Waze, ternyata much better, lebih baik. Kita coba jalan tempat yang lainnya, kita ke Islamic Center, masjid terbesarnya di Taiwan, di Korea ya, di Taiwan ini. Apa tergantung kanan Anda? Itu daging apa ya guys? I'm not so sure. Mohon maaf ya guys, agak shaking video yang saya ambil berapa vlog di Korea ini karena memang cuaca dingin banget, minus 9, minus 10, minus 7 di bawah, jadi di bawah 0, jadi memang shaking banget, dingin banget. Oke, sekarang kita belok kanan sesuai dengan wish-nya. Belok kanan, Manda? Iya. Yeah. Jauh kita jalan dulu. Halo guys, kita udah di Korean Halal di dekat masjid di Taiwan. Perjuangan kesini memang luar biasa. Tadi cobain pakai Google Maps ternyata nggak running, kemudian cobain pakai Waze ternyata nyasar, dan alhamdulillah kita juga nyampe juga di Taiwan Islamic Center ini. Jadi sini banyak makanan muslim, kita cobain Korean Halal food. Di sini tadi kita pilih chicken rice yang gak pedes sama yang spicy buat kita ya. Kita cobain makan dulu di sini ya guys. Ini tempatnya. Ibunya muslim berjilbab, semoga kita bisa mengenyangkan buat makan malam ini. Mana ganti-ganti? Mantap guys, ada penghangatnya. Sangat membantu. Guys, ini susunya enak banget loh, terbaik ini. Jadi kalau misalnya di Korea, teman-teman bisa cari kok di convenience store, bisa beli ini, cobain ya, rasanya maknyus, terbaik. Harus wajib cobain. Dan juga cobain ininya, cobain strawberry Korea. Yang pertama gede dan murah-murah. Biasa aku sampai suka, gede banget, top market top dan manis banget, terbaik. Ya udah, kita istirahat dulu ya, sampai ketemu besok.